Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kanak Kesik. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengarit. Kita cari bibit Bali penjantan yang super. Pengarit sapi dimanapun berada, semoga kita semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya tunjukkan bakalan penjantan super bibit Bali. Yang 3 bulan lalu saya beli di pasar umum Mas Bage. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah dapat untung lumayan kalau kita mau jual. Tapi sebelumnya maaf sebesarnya, saudaraku pengarit dimanapun Anda berada. Ini kandangnya belum saya bersihkan, sapinya juga belum mandi. Ya, ini 3 bulan lalu saya beli 11.500 dan sekarang ditawar 13 juta. Untuk mendapatkan hasil yang baik, saudara-saudaraku, kita kena pilih induk dan bibit yang super ya. Dan kita bagi dia makan ini hanya rumput biasa, rumput gajah, ada juga daun kacang. Yang ini daun antap ya, saudara-saudara. Nah, ini induknya tidak berapa bagus ini, tapi kita cari penjantan yang super dan anaknya pun jadi super ya, saudara-saudaraku. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan hasilnya. Ternyata anaknya juga alhamdulillah. Namun dari segi pembulu dia ikut ibunya ya, ikut induknya, saudara-saudaraku. Nah, yang ini penjantan super. Yang ini 3 bulan lalu saya beli 10.300 di pasar umum Mas Bagik juga. Tapi ya sekarang sudah ditawar 13 juta juga sekarang, saudara-saudaraku, alhamdulillah. Ya, saudara-saudaraku, untuk membantu perkembangan YouTube saya, silahkan tekan tombol subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya. Dan untuk video seterusnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mencari bibit yang super. Nanti saya upload video seterusnya, nanti saya ambil di pasar umum Mas Bagik. Sekian, assalamualaikum.